Seneng gak sih? Dokter seneng gak datang? Seneng banget lah ya. Bulan suci Ramadan, kita puasa. Insya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Insyaallah. Dokter, sholat tarawih di mana? Dekat rumah aja. Ya udah, aku sekali-sekali mau sholat tarawih di sana. Mau ngimamin dokter. Aduh, tadi dokter kayak kepanasan aku kira sih. Tahun sudah punya klinik sendiri. Aduh, Masya Allah. Lebih hebat lagi yang pintar sholawat. Aduh, Masya Allah. Belum hebat kalau belum bisa milikin dokter. Aduh, anak dari Cirebon udah diserang lagi anak. Aduh, Masya Allah. Hardang pisan, serang teh, buset. Anak mah di Bandung. Dari pagi sampai malam tiis terus. Di dia teh kunaon, entah sepanas aja hardang. Widih. Mbak. Abis kuliah ya? Mbak. Aku nanya mbak habis kuliah. No. Ya, buset. Judes pisan, aduh awewe serang ya. Anak, panas-panas gini mah enaknya lagu-lagu hardang. Iya, paling enak itu. Hayodang, panas. Oh, aduh panas. Apalagi di neraka ya, neraka jahanam. Panas banget kayaknya. Anak aja di dunia. Udah dekat matahari kayaknya anak nih. Haradang. Hah? Bersisik. Siapa yang bersisik? Emangnya aku ular bersisik? Ih, kayak baju dokter ini. Mbak dokter ya? Wih, gue buset, aku nggak biasa. Oh, yang sunyi-sunyi, boy, ya, yeah, yang sunyi-sunyi. Aku bisa, aku sunyi. Nah, aku naonu bangoyo banu geis. Nah, aku naonu geis. Yo banu bangoy. Huh? Buset, nggak enak. Emang sih itu bisa nyanyi? Bilang aku nggak enak suayanya. Suaya aku teh syahdu, tidak kayak babang tampan. Andika. Sayang aku, bukannya banget taib. Awal. Aduh, emang suara sultan nggak diraguin lagi ya, sultan. Harta ana berlimpah-limpah, sampai ke gunung-gunung saking banyaknya harta ana. Mas. Kenapa? Emang aku kan sombong karena punya. Kecuali aku sombong karena nggak punya. Mobil aku aja Porsche sama Lamborghini. Rumah aku aja bertingkat 5. Kenapa ya, bebas lah kalau sultan mah fulus ana banyak. Aduh, harim ana tapi ada satu aja. No. Aduh, telepon aja dan ana dulu nih.
Lagi duduk-duduk aja kali, Mbak. Ajudan di mana? Masih di jalan tol, belum nyampe. Kenapa sih macet terus di jalan? Beli aja sih mobil-mobil yang di samping jalan, di jalan-jalannya tuh dibeli. Biar suruh minggir semuanya. Ada ajudan sultan mau lewat gitu. Minggir, Bos, gitu dong. Iya. Iya. Karena ada uang cash, Abang kasih uang cash ajudan kan 10 miliar itu kan buat perjalanan aja. Iya. Betul. Ini Abang lagi di belakang janda anak lima nih ajudan. Iya, cantik sih orangnya mah. Cuman janda anak lima. Ke kafe bawa anaknya lima-limanya coba. Maaf. Kenapa? Aku lagi teleponan. Ikut-ikutan ngomong aja. Apa sih kamu nih? Maaf ajudan, emang janda anak lima minta dinikahin sama Abang dari tadi. Abang mah udah gak tergoda sama wanita ajudan. Kambing pun ngegombalin Abang. Abang gak respon. Ya udah. Abang tunggu aja ya di Serang nih, di Cafe Madre nih. Ya, hardang pisan di dia teh, mataharinya udah kayak kemuka. Udah tahu kulit aku ini kulit-kulit orang luar negeri gitu loh. Kayak enggak layak aja kena matahari gitu loh. Iya. Kenapa? Enggak bisa lah, mulut sultan mah bebas, Mbak. Maaf, maaf ajudan, sorry. Ya udah, hati-hati aja ya. Yo, siapa ajudan? No. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masya Allah, Mbak, capek banget jadi sultan ya. Uang ana nggak habis-habis. Gimana cara ngabisin uang? Di apa? Dibuang. Kenapa? Kenapa? Ada apa, Mbak? Ngedumel aja udah kayak mulut tetangga. Astagfirullah, nggak boleh ngibahin orang mah, nggak boleh, nggak baik. Kenapa? Kenapa? Planet sana, harta ada, tapi nggak boleh sombongin. Bukan sombongin, emang kan nyatanya punya gitu loh, kenapa? Kalau yang punya diem. Nggak bisa lah, nanti orang-orang nggak tahu kalau aku punya harta gitu. Kan zaman sekarang kan apa-apa diposting, apa-apa dipamerin kan? Kamu juga gitu kan? Aduh, buset, baju warna putih, bawahan biru dongker. Aduh, buset, udah kayak dokter aja nih cewek. Emang Mbak dokter, Mbak pakaian kayak gitu, Mbak? Aku nanya. Mau ngapain apa? Jangan budek. Aduh, aduh, ayang beb nelpon. Kamu juga jangan berisik, ayang aku lagi nelpon. Silent. Halo, sayangku, cintaku, manisku, mayu berlianku, penerang jiwaku, matahariku, emasku. Ayang. Kangen, sayang. Kangen banget cintaku, mayu berlianku. Iya, kakak lagi banyak kerjaan banget. Kakak lagi di Bandung nih, sayang, lagi banyak kerjaan. Iya. Iya, ini kakak lagi, baru nyampe Bandung nih. Iya. Sayang di mana, sayang? Apa sih? Apa sih kamu? Apa sih kamu nih, deh? Enggak beneran, sayang. Kakak baru nyampe Bandung, Ding. Apa sih kamu nih, deh? Maaf, sayang. Ini ada cewek cinta mati sama kakak. Kakak baru datang, udah diajak nikah sama dia. Astagfirullahaladzim. Kakak gak mau, sayang. Iya. Kan kakak nolak nih. Dia minta mahar. Sendal jepit aja, Mas. Gak apa-apa. Aku terima kamu apa adanya. Aku kan kaya raya. Ngapain aku? Sendal jepit gitu loh. Iya, maksudnya. Beneran kakak lagi di Bandung, sayang, beneran. Apa sih? Ini dingin banget, sayang. Menggigil banget di sini, sayang. Apa sih kamu ini? Bener, sayang. Pakai selimut dua aja di kakak baru tidur di hotel, sayang. Buset. Apa sih kamu ini? Enggak, beneran, sayang. Hah? Video call. Enggak bisa, sinyalnya jelek di sini, sayang. Apa sih? Apa sih Serang Banten? Apa? Enggak, sayang, kakak di Banten buset banget. Kakak mandi tadi pagi, sayang, air dingin. Airnya dingin banget, masya Allah. Buset, sayang. Kakak minum. Apa sih kamu? Biasa, maaf. Kamu cemburu ya ketemu ini? Maaf, sayang, ya. Emang mulutnya kayak mulut tetangga, sayang, judes banget. Maafin ya, sayang, ya. Ya udah, sayang, nanti kakak kabarin lagi ya. Cintaku, manisku, mayu berlianku, penerang jiwaku. I miss you, sayang. I love you too. I love you so much, sayang.
Okay deh, I love you sayangku cintaku, I love you. Bruh. Yeah. Dah. See you. Aduh. Kenapa sih setiap aku teleponan sama ayang aku ikut-ikutan aja orang-orang tuh ngomong. Cemburu bilang. Mau dinikahin bilang. Mau jadi yang kedua ya kamu ya? Mau jadi yang kedua ya mbak? Aduh emang gak heran ya punya wajah tampan kayak Raya begini. Aduh insya Allah, tabarakallah. Kenapa sih uang tuh kayak air ya, gak habis-habis banget gitu. Ngucur terus gitu setiap hari. Aku napas pun aja 10 miliar, sekali napas aja 10 miliar. Astagfirullahaladzim. Ajudan anak, tuh ajudan anak warna tuh. Ajudan, mas batangan ajudan. Tadi ikut helak. Mas batangan. Eh, buset. Ada bapak-bapak teman-teman. Kenapa? Di Bandung kan kita. Dingin ya? Mas batangan. Ya udah, thank you ajudan. Balik lagi. Enggak ambil. Ya udah, siap. Siap ajudan. Aduh. Mbak. Mbak. Woi. Nih. Kamu lihat ini. Ini mas batangan, aku beli dari Paris Saint-Germain. Kamu tahu Paris? Hah? Enggak tahu ya, belum pernah main ke sana ya? Kasihan deh loh. Udah kelihatan sih yang pernah main ke sana gitu kan. Mau aku ajak ke Paris. Mau ke Paris nih. Ayo, aku gratis sama aku loh. Kenapa? Eh, buset. Ah, ya udahlah, nyanyi-nyanyi aja lah. Pakai mas batangan anak. Mas batangan anak mah bunyi. هيبته جميع
روح صومه ذلت هيبته جميع خصومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا ما شاء الله تبارك الله هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبي يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت هيبته جميع خصومه ذلت هيبته جميع خصومه يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبينا مس بغس banget suara kamu sini mau ngapain Mbak mau apa duduk situ atau sorotan lagi gitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi aku enggak mau di depan, Mbak. Ya. Maunya di samping. Boleh ya? Iya, ya, biar seolah-olah kayak di pelaminan gitu lah. Boleh? Iya, ya, boleh. Aduh, Masya Allah. Tabarakallah. Katanya keganggu aku. Hah? Nama kamu siapa? Aku Abi. Hah? Abi. Abi. Coba aja panggil Abi. Abi. Kurang keras. Abi. Sekali lagi yang keras. Abi. Apa sih Umi? Aduh. Abi orang mana? Aku asli Jawa. Oh. Iya. Jawa mana? Jawaban di setiap doamu. Aduh.
aduh, Masya Allah. Mau coba sekali lagi dong. Oh, sekali lagi? Sekali lagi, coba tadi. Enggak keganggu nih? Enggak. Bener nih? Iya. Ya udah. Dosa-dosa hambamu ya Allah ya Rabb, dosa-dosa kedua orang tua hamba ya Allah ya Rabb, panjangkanlah umur beliau ya Allah, sehatkanlah badan beliau ya Allah ya Rabb. Oh,
الأستاذ والمعلمين قد أنصحني أبي ورابت بحسنها aduh, masya Allah, tabarakallah. Aku mau nanya, kamu boleh? Kamu siapa nama kamu? Hah? Nova. Nova? Nama kamu Nova? Nova. Tapi nama kamu tuh mirip nama ibu. Hah? Ibu? Ibu dari anak-anak kita nanti. Masya Allah. Mbak Nova, kok pakainya gini dokter Mbak Nova? Iya. Oh dokter, aduh Masya Allah. Dokter ngapain sih nongkrong di kafe? Dokter Nova ya? Iya dokter Nova. Dokter Nova ngapain? Abis baru praktek aja. Oh baru praktek, iya. Pengen sendiri aja ya? Pengen stres soalnya ya, banyak kerjaan gitu ya. Aduh Masya Allah. Apa yang Mbak dokter aja kamu ya, jangan Mbak lagi ya. Apa yang dokter rasain? Pas aku datang nyanyi nggak jelas, terus teleponan nggak jelas gitu. Kesel. Ini orang apa? Apaan sih ini orang? Panas ya. Nggak jelas banget ya. Jelas. aduh, insya Allah, tabarakallah. Suara kamu bagus banget. Aduh, pas aku sholawatan, kenapa? Terharu. Aduh, terharu ya Allah. Aduh, masya Allah. Yang paling kesel ya jadi terharu. Terharu ya, aduh, masya Allah, tabarakallah. Bapak, mohon maaf banget sebenarnya. Dokter, mohon maaf banget. Aku sebenarnya dari tadi itu. Aku nyanyi nggak jelas. Aku solawatan ini. Sebenarnya aku tuh mau ikut acara solawatan. Jadi aku nih lagi ngetes mental aja. Gimana sih perasaannya cewek-cewek atau milenial atau siapapun yang lagi nongkrong di kafe ini pas dengar solawatan, pas aku solawatan mereka tuh merasa keganggu atau merasa menikmati ya solawat aku. Oh gitu. Kira-kira aku cocok nggak buat ngisi acara solawat itu? Cocok banget. Sambil tadi ngetes. Aku sampai terharu ya Allah. Aduh, masya Allah. Tabarakallah. Bagus banget suara. Subhanallah, alhamdulillah, syukurillah. Sebentar lagi bulan puasa ya. Iya. Tinggal menghitung hari. Jadi tersentuh gitu. Ramadan tajalla wabtasama qubanil abdi idha watanama. Ramadan tajalla wabtasama قبان العبد إذا تنما أرضى مولاه بمن التزما قبان النفس بتقواها. Aduh, masya Allah. Semoga aja kita dipertemukan nanti di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Semoga aja kita sehat walafiat, kita masih panjang umur, masih bertemu dengan bulan suci Ramadan, masih mendengarkan imam kita Ramadan apa sih? Tarawih bareng jamaah di kampung masing-masing ya. Maaf ya Mas, tadi aku kesel banget iya. Lihat Mas, takut dosa sayangnya. Aduh, Masya Allah. Tapi setelah dengerin itu, aduh, Masya Allah, aku jadi ngefans. Aku maafin sih, tapi dengan satu syarat. Apa? Harus jadi makmum aku dulu. Dokter, aduh, dokter tuh tercipta dari apa sih? Kok senyumnya manis banget gitu loh. Apa tuh? Dokter tuh tercipta dari apa? Kenapa senyumnya manis banget gitu?
Aduh, aduh, masya Allah. Sendirian, Mas. Hah? Sendirian. Kan berdua sama Mum nih. Oh. Ah. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Mbak Nova, berapa sih usianya Mbak Nova? Saya 37 tahun. Jauh banget ya. Mas berapa? Aku 24. Oh, iya. Aduh, masa sama Brondong? 37, tapi masih kayak 27, 28 loh. Oh. Aduh, masya Allah. Beda aja kalau dokter ya. Dokter apa sekarang? Lagi di dokter spesialis atau apa? Saya buka klinik. Oh, buka klinik. Di mana kliniknya? Itu di klinik Dr. Fa Estetik Klinik. Dr. Fa Estetik Klinik di mana tuh? Di Jalan Ki Ajurum, Cipocok. Oh, di Cipocok. Main lah kanan-kanan. Oh, di sini berarti ya, di Serang berarti ya. Iya, di Serang. Aduh, masya Allah. Hebat loh dokter. Tapi sendiri, kenapa sendiri sih nongkrongnya di sini? Karena saya emang senang menyendiri. Oh, senang menyendiri aja. Lagi butuh waktu sendiri aja ya. Iya. Aduh, tadi dokter kayak kepanasan aku kira sih. Aduh, 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 insya Allah, tabarakallah. Berarti aku cocok ya buat ngisi acara sholawat gitu ya? Cocok, saya tiba-tiba jadi ngefans. Aduh, aduh, namanya tadi Abi ya? Abi, iya, iya. Terus aku abis ngisi acara sholawat, kebetulan aku juga mau ngisi acara musabaqah tilawatil Quran. Aku izin tadarusan atau merotanan di sini boleh dokter? Boleh. Enggak apa-apa. Boleh, boleh. Enggak keganggu? Enggak. Kalau keganggu enggak apa-apa, aku pulang aja. Enggak apa-apa, jangan-jangan. Saya justru senang. Oh, senang. Dokter ada request surat apa? Siapa tahu dokter request aku bisa bawain apa yang dokter minta gitu. Ada request surat Anas. Surat Anas. Iya. Boleh deh surat Anas, tapi aku Al-Fatihah dulu ya. Iya, boleh. Setelah aku Al-Fatihah, dokter amin ya. Anggap aja imam dan makmum. Aduh, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. اللهم dokter kenapa berkata-kata gitu? Aku salah ya? Aku terharu. Aduh, aduh, insya Allah. Tapi aku cocok ya buat ngisi acara musabaqah tilawatil Quran. Cocok banget, suaranya bagus banget, Mas. Cocok ya? Iya. Kalau buat jadi imam dokter cocok juga gak ya? Udah bagus banget suara, aduh, insya Allah. Tabarakallah.
Aku samping dokter ini sesak napas. Apa obatnya kalau sesak napas? Kenapa? Aku di samping dokter sesak napas sebelah tau. Separuh sesak napas, iya. Karena separuh napas aku udah ada di dokter kali ya. Aduh, Masya Allah. Oh, bawa klinik-klinik apa dokter? Dokter, klinik apa? Kecantikan gitu? Klinik kecantikan. Oh, klinik kecantikan. Ada apa aja di situ? Banyak, ada facial. Oh, banyak facial, facial treatment. Laser. Oh, gitu. Botox gitu juga. Botox. Semuanya ada ya? Semuanya. Aduh, Masya Allah. Hebat banget, Pak. Di umur 37 tahun sudah punya klinik sendiri. Aduh, Masya Allah. Lebih hebat lagi yang pintar, sholawat. Aduh, Masya Allah. Belum hebat kalau belum bisa milikin dokter. Ah. Aduh, belum dibilang hebat kalau belum bisa milikin dokter. Aduh, Masya Allah. Tapi dokter tuh sering ke dapur kayaknya ya. Dokter sering ke dapur? Iya, sering juga sih. Sering ya? Tuh kan, udah firasat sih aku juga, pasti sering ke dapur. Kenapa? Tapi besok-besok aku minta tolong sama dokter. Dokter, gak usah ke dapur lagi ya. Kenapa? Aku minta tolong aja. Kasihan gulanya, insecure kalau manis sama dokter. Aduh, 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 Masya Allah, tabarakallah dokter, dokter, Masya Allah. Masya Allah, tapi aku cocok lah ya, ikut sholawat, ikut sabaqoh tilawatil Quran, itu. Cocok, suaranya bagus. Aduh, Masya Allah. Tapi belum ada, tapi aku belum ada yang mau sama aku ini ya. Tapi belum ada yang mau sama aku ini. Aku udah jomblo, udah 3 tahun, belum ada yang mau sama aku ini. Siapa yang mau sama aku ya? Kau kena, kau kan senyum-senyum. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Rumahnya di mana dokter? Cipocok. Rumahnya di Cipocok juga. Tapi mukanya muka dokter ini muka orang Jogja loh. Masa? Iya, muka orang Jogja. Kenapa gitu? Soalnya istimewa gitu. Masukkan. Aduh. Aduh. Dokter habis mabuk kayaknya ya? Enggak. Hah? Enggak. Enggak, soalnya senyum dokter tuh memabukkan jiwaku. Aduh, 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 Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Nggak kerasa ya dokter ya, bentar lagi kita bulan suci Ramadan. Bentar lagi. Seneng nggak sih? Dokter seneng nggak datang? Seneng. Seneng banget lah ya. Bulan suci Ramadan, kita puasa. Insya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Insyaallah. Dokter sholat tarawih di mana? Ya, dekat rumah aja. Dekat rumah aja. Ya udah, aku sekali-sekali mau sholat tarawih di sana. Mau ngimamin dokter. Coba aku Al-Fatihah lagi, dokter aminin lagi ya.
aku baca Al-Fatihah kayak jadi imam tarawih. Oke, dokter mengaminkan ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, insya Allah. Aku berandai-andai loh yang sholat imam terakhir bareng kamu. Aduh, masya Allah, ada bunyi takbir, udah bunyi azan, masya Allah. Udah mau langsung sholat? Iya. Sholat. Dokter mau sholat di mana? Di sini ada musala, dokter. Iya. Mau aku imami di sini? Mau sholat dulu apa mau makan dulu? Dokter udah makan belum? Belum kan? Capek kan abis praktek kayaknya ini. Abis praktek. Aku mau ajak dokter makan dulu di bawah, boleh? Abis makan kita baru sholat. Boleh dokter? Tapi dokter punya Instagram nggak? Punya. Aku follow sama dokter boleh? Apa nih Instagram dokter? Dokter Faklinik. Dokter Faklinik. Oh ini. Nova Sonata ini. Iya. Ini ya. Aku follow ya. Iya. Dokter. Jangan follow back dokter. Iya. Dokter enggak usah follow back. Hah? Dokter enggak usah follow back. Kenapa? Aku kalau udah follow orang ya follow aja. Aku paling enggak mau kalau di follow back. Oh. Enggak mau kalau di follow back. Oh gitu. Maunya di love back misalnya. Oh. Aduh, insya Allah dokter. Ya udah, ayo kita ya. Makan dulu ya. Ya. Amis, tuh. Bau amis dokter nih. Kenapa? Tuh, bau amis. Apa, belum mandi? Bukan, bau amis ya maksudnya. Ayo dok ya, ayo.